Ya, sebenarnya kan masa saya mula-mula tawarkan dia tinggal kat sini, saya rasa cuak juga. Cuak kenapa pula? Yalah, saya takut nanti dia tersinggung ke. Oh, nak tersinggung kenapa? Tak ada apalah, dah dia kerja kat situ, makan kat situ, minum kat situ, serba-serbinya kat situ. Tak ada apalah tu. Oh ya, tak kisah ke sepupu? Tak kisahlah sepupu ke, dua pupu ke, memang tak kisah. Yalah, Oya kan dah lama duduk sendiri. Tiba-tiba ada orang masuk rumah. Manalah tahu kuas janggal ke? Tak adalah. Eh, ke situ pula dia. Oya kena cari teman hidup tau. Ni yang kena hentikan cepat-cepat sebelum dia melalut sampai ke Betang ni kau. Oya. Oya kena biasa-biasakan diri tau supaya hidup tak mendiri ni. Yalah, Puan Siti. Aduh, selamatkanlah aku seseorang. Tolonglah. Hai, Oya. Seseorang yang lainlah. Okey. Jadi siapa yang dia warnakan ni? Cuba cerita pada akak sikit. Yang ni, Abah. Okey. Ini? Dia. Okey. Yang ini dia tak cakap lagi siapa lah. Yang tu lupa pula. Dia ni. Nak cakap je lah. Selalu lupa tau. Cuba Kak Suma buat macam ni. Yang tu belum lagi cakap siapa, dah muncul yang baru pula. Cakap siapa dia ni? Yang ni akak. Ni akak lukis ni? Yang ni akak lah. Ingatkan dia nak cakap mak dia. Hello, assalamualaikum Kak Uya. Ha, lama tak dengar berita? Eh, bukankah kau baru keluar rumah semalam? Dah kata lama tak dengar berita. Aku tak cakap lama ni, baru ada kat sini. Hello? Ya. Bila dia sampai? Baru je. Lepas ni aku nak kau padam fon bimbit kau tu. Apa pasal pula? Dia tukar pegawai penyiasat. Dia boleh jejak kau guna telefon bimbit kau tu kalau kau buat panggilan. Oh, tracking lah kira-kiranya. Kak Uya ni banyak sangat tengok cerita orang putih kot. Hei, dengar ajalah cakap aku. Tapi akak ada cakap kat dia ke yang saya kat mana sekarang? Aku tak cakap apa-apa lagi. Dia belum tanya apa-apa lagi. Eh, dah. Dia dah datang. Dah, kau tutup telefon kau tu. Bye. Telefon Hana ke? Ops, Hana pula. Sukma. Tak adalah. Klien saya yang telefon tadi. Oh, ya ke? Mama. Order. Apa saya kak? Oh. Tak ada apa. Dah. Cuba dia akak cantik tak dia yang warnakan tu. Betul lah tu. Memang akak tengah pucat pun tu. Biar padan muka dia. Yalah, itu je yang boleh ajar dia.
Cik Bakri, tak baik cakap macam tu tau. Apa pula tak baik? Sebab dia kan dah banyak berbudi pada Cik Bakri. Berbudi apanya? Dia kan bagi Cik Bakri pinjam duit masa Cik Bakri dalam kesusahan. Ha. Kasih selamatkan nyawa dia sama harta dia dari Mr. Ram. Kasih selamat dia punya nyawa sama harta dari itu Mr. Ram. Kamu budi tu, Cik Bakri. Eh, Sabura, kau ni banyak sangat cakap, kau tahu tak? Kalau kau nak menangkan sangat si Aboy tu, kau pergi kerja dengan dia. Ni, kau cakap dia baru lepas kemalangan kan? Kena langgar dengan lori sayur ya, tengah nazak. Eh? Kau pergi jaga dia. Cik Bakri, Cik Bakri. Sampai hati awak mau kasih saya mati ya? Halo? Ni siapa ni? Aboy ke? Bukan Aboy. Habis tu ni siapa? Ini Aboy punya hantu. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Betulkah awak nak kasih pinjam kereta awak? Kalau saya tak bagi pinjam, tak adalah saya duduk kat sini tercongok pagi-pagi tunggu awak kan. Terima kasihlah sebab kasih saya pakai. Tak kisah. Tapi lain kali kalau awak nak pinjam, awak beritahu saya. Tapi tak menyusahkan awak ke awak dari mahkamah balik ke rumah semata-mata nak ambil saya? Susah. Tak susah kot. Untuk awak, apa-apa saja. Sekejap. Kipas. Sekarang ni saya dah tak bekerja lagi dengan Cik Bakri. Tahu. Ya ke? Ya. Baru lagi. Baru buat satu projek. Dah selesai ke projek tu? Dah. 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 Apa sebab awak heran? Tak apalah. Sebenarnya tak profesional lah kalau saya bercerita pasal kerja baru saya tu. Dan juga salah dari segi tekan kerja. Apa dia? Kan saya dah cakap dengan awak tadi, salah dari segi tekan kerja pun awak masih nak tahu juga. Tak apalah. Sebenarnya saya dah tak ada sesiapa lagi yang boleh berkongsi kegembiraan dengan saya. Satu-satunya orang yang boleh berkongsi cerita-cerita saya dah... Saya tahu. Tenang, awak dah meninggal kan? Ya. Isi bagi tahu awak. Saya minta maaf. Saya rasa belum terlambat lagi untuk saya ucapkan takziah. Tak pernah lambat. Terima kasih. Berbalik pada cerita saya tadi. Projek pertama saya dengan syarikat PI itu adalah mengintip seorang suami yang curang. Saya ingat buat kerja PI tak adalah buat kerja macam tu. Tapi menjejaki penjenayah? Macam itulah. Negara kita ni polis yang buat kerja-kerja macam tu. Jadi, apa projek kedua awak? Projek kedua? Saya rasa saya kena berpegang kepada etika kerja saya lah kot. Saya tak boleh bagi tahu sesiapa pun. Faham? Thank you.
Kau tahu kan, aku tengah susah sekarang. Bukan sekarang saja. Dari dulu awak sudah susah. Sebab itu saya selalu datang untuk kasih awak senang. Habis tu, kau datang sekarang ni boleh bagi aku senang. Lagi susah adalah. Bos. Kasih pukul lah, bos. Eh, jangan. Kita ni bukan itu, Mr. Ram. Sikit-sikit mau itu Yong Cino ni kasih pukul. Kita ni steady punya orang mah. Encik Bakri, saya datang itu hari. Itu bulan. Bagi itu tawaran sama awak, mau kasih cari sama awak punya anak saudara. Awak cakap boleh, tapi mesti kasih awak pinjam duit. Sebab mau settle sama itu Mr. Ram. Saya ada kasih tolong tak? Ada kah? Memanglah kau tolong. Tapi awak tak tolong sama saya balik. Aku nak tolong kau macam mana? Bayar balik itu hutanglah. Engkau ni faham ke atau kau sengaja buat tak faham? Hey, saya pula yang tak faham. Aku mana ada duit nak bayar kau baliklah. Sini cakap, habis tu mana janji manismu? Ha? Janji apa pula? Itu London punya projek. Ha? Ada ingat? Projek London? Projek tu projek besar. Projek sedunia tentang kesedaran pemanasan global. Projek yang awak dengan Cindy selalu cakapkan tu. Yang awak dengan Cindy yang tak puas hati tu. Tapi awak ada dengan kita orang cakap pasal benda tu? Dengan saya tak apa. Tapi lain kali berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut awak. Sebab sekarang awak dalam proses nak menyaman orang yang penuh dengan kelicikan. Okey. Nanti banyak komplikasi yang akan timbul. Betul juga kan? Tentang projek tu, orang-orang London telah hubungi agensi Bakri untuk model-model yang bakal digunakan. Jadi Liana tu di bawah naungan? Tak. Awak kenal dia? Tak. Tak secara peribadi, tapi kenal melalui berita sebab dia menjadi wajah tentang pemanasan global tu kan. Selalu keluar internet, jadi kenal dari situ jelah. Tak. Liana bukan di bawah naungan Bakri dan untuk pengetahuan awak, wajah itu telah dijanjikan pada saya. Dan selama 2 bulanlah waktu saya terbuang kerana menunggu sesuatu yang Bakri dah pun tahu yang khidmat saya tak diperlukan lagi. Bukankah Anaya namanya tu? Saya Anaya apa pula? Encik Bakri cakap sama saya, kalau saya kasih selesai sama itu Mr. Ram, itu untung dari projek London 50-50. Ada ingat? Itu Mr. Ram selama saya kasih selesai. Tapi saya punya 50. Mana pergi? Ha? Ini maknanya Encik Bakri sudah kasih saya Anaya lah. Seketika lah. Bos. Itu 50-50 campur sama Faidah, dia punya 50 sudah jadi bos punya 50 lah. Tahu. Tapi saya punya 50 pun tak dapat lagi. Itu sebab saya rasa teranaya. Ma. Ya, sayang. Jom kita main basikal. Tapi kat luar tu tengah panas serik tu.
Dia habiskan dulu, warnakan dulu semua lukisan-lukisan tu. Dan petang sikit, kita main kat luar. Alah, dia nak main basikal sekarang. Okey, okey, okey. Okay. Tapi janji ni agak satu benda. Janji apa? Kita main kat luar setengah jam je. Asalkan nak masak ni. Alah. Ah, jangan macam tu. Nanti bila dah redup sikit, kita main kat luar lah ya. Hmm? Okey, jom. Jom. Go. Walaupun mama aku dah meninggal, tapi sekurang-kurangnya pernah juga aku mengenalinya. Pernah aku bermanja dengannya. Walau semalam mana aku rasakan diri aku ini, si kecil yang bernama Dia ini lebih malang dari aku. Sampai hati mama dia. Okey, saya akan ambil awak dalam pukul 5. Tak apa. Awak ambil masa awak. Buat dulu kerja apa yang awak nak buat tu. Kerja apa? Kan saya cakap dengan awak saya nak pergi beli barang untuk rumah kita. Rumah saya. Oh, ya. Yeah. Apa pun yang awak cakap tentang Bakri tadi, awak kita boleh jadikan kes. Ye, makin bertimbul-timbullah kes dia. Ah, tapi ingat, jangan cerita apa-apa kepada sesiapa pun tentang kes-kes yang kita tengah kumpul tadi. Boleh? Okey, awak jangan risau, ya? Eh? Taklah. Saya nak buat kerja ini. Bye. Bye. Hai. Lupa pula aku nak tanya dia ni. Ini ada lesen ke? Pernah bawa kereta ke? Kenapa main tengah panas? Tak tahu Kak semua yang ajak. Kecil-kecil dah pandai nak sapu tasya aku. Suma? Ya, Encik Adam. Kejap. Sebelum Encik Adam kata apa-apa, biar saya terangkan bahawasanya bukan saya yang mengajak dia main kat luar macam ni. Dia yang... Tak kisahlah siapa yang ajak pun. Sekarang ni dia ni budak kecil lagi tau. Awak tu dah besar panjang. Awak boleh fikir mana buruk, mana baik kan? Awak dah lupa ke apa? Kalau awak terus bekerja kat sini, awak kena tinggal dekat sini. Tak. Saya tak lupa. Sebab Eddie. Ya. Awak main dekat luar tanpa ada sesiapa kat rumah. Kalau dia lalu dia nampak awak, awak nak buat apa? Cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Buat masa sekarang ni dia tak tahu kan yang awak kerja kat sini, yang awak tinggal kat sini, betul tak? Betul. Awak main dekat luar ni, tengah-tengah panas dengan anak saya, jadi kebarang kalian untuk dia nampak awak akan meningkat, betul tak? Lupa pula saya kan awak tak pergi sekolah. Kebarang kalian tu. Saya tahu maksud tu Encik Adam. Ha? Ya. Memang betul kata Encik Adam. Malah sekiranya saya berada dalam bahaya di atas kesilapan saya sendiri, maknanya dia akan berada dalam bahaya juga. Dengan itu, ya saya mengaku. Saya mengaku memang silap saya dan saya tak berfikir. Maafkan saya.
Encik Adam nak saya bawa dia masuk sekarang ke? Encik Adam nak bermain dengan dia kat luar sekejap? Sebab saya nak masak. Masuklah. Saya main dengan dia kat luar. Hei, perlu-perlu anak abah ni. Jom, kita main kat redup sikit. Saya ada beli ketam ni. Nanti masak macam itu ya. Masak cili api. Kunyit ada? Ada. Bahan lain kalau tak ada saya boleh beli. Tak apa, tak apa. Semua ada. Masak macam itu ya. Sedap. Sebenarnya, dia suruh kamu carikan isteri. Dia dah serik cari sendiri. Kalau serik tu betullah. Tapi kalau untuk tolong carikan, taklah kot. Eh, kamu aturlah. Biarlah dia orang jumpa. Kalau nak saya kenalkan dengan si Nora anak. Nora mana? Nora anak arwah Haji Draman tu, Nora Kasim. Oh, dia tu bukankah dah tua, tak padan dengan Adam. Rasa-rasanya umur dia 40 lebih. Entah-entah dekat 50 kan? Bukan si Nora, anak dia nya. Eh, dia ada anak ke? Ingat tak? Masa si Kasim bawa lari anak dia tu, dia kan baru bercerai. Ingat tak? Oh. Awak cakap macam tu barulah saya ingat. Jadi budak tu membesar kat Singapura lah ya? Iyalah, dah Kasim bawa lari kat sana. Sekarang ni dia baru kahwin. Dengar kabarnya budak tu dah bekerja, cantik orang dia. Ya ke? Ih, panjang umur dia. Hello. Waalaikumsalam. Mak tengah cakap dengan Hajar Ramlah ni. Oh, ya ya. Okay, salam kat dia. Mak balik makan tengah hari ni. Eh, mak memang hari-hari balik makan tengah hari. Manalah tahu kan mak pergi berdating dengan Hajar Ramlah tu ke? Eh. Adam ada kat sini ke? Hai. Dari tadi borak baru sekarang ni nak tanya. Ya mak, saya ada kat sini. Tapi petang nanti Adam dah kena balik ke KL lah. Dua malam kat sana sebab orang-orang Jepun tu datang balik. Oh. Ni mak, tengah hari ni mak balik tau. Sebab Adam dah suruh Sukma masak ketam macam hari tu. Oh, jadi Adam sukalah Sukma masak cili padi ketam tu ya. Kalau macam tu, mak suruhlah Mak Hajar Ramlah ni bagi tahu dekat budak perempuan tu supaya dia belajar buat masak lemak cili padi macam Sukma buat tu ya. Budak mana pula ni, Mak? Alah, kamu dah budak diam jelah. Biar kami orang tua ni aturkan, ya? Tapi Adam ni bukan budak lagi, Mak. Adam ni dah bapa budak. Alah, diam-diam jelah. Sekejap lagi Mak balik, ya? Okey, bye. Eh, siapa yang budak yang pandai masak ketam tu? Sedap ke? Jadi dengan Bambat dan Kak Uya. Buatnya dia apa-apa pun Kak Uya? Eh, macam buat hal.
Ish. Besar pula ni. Janganlah tanya saya, mana saya tahu pasal kereta. Tak, 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 tak. Saya bukan tanya awak. Tak apa, kalau awak nak saya telefon kawan saya, dia mekanik. Alamak, tak ada bateri pula. Tak apa. Kalau macam tu awak pakai telefon saya. Hai, masalah betul lah kereta ni. Sebenarnya awak ni bukan kereta saya, kereta bos, kereta company. Mesti syarikat PR yang awak bekerja tu syarikat kecil kan? Dan saya rasa awak datang sini sebab awak nak selesaikan kes kedua awak. Apa awak cakap macam tu? Sebab awak bawa kereta company. Agensi penyiasat persendirian Ragu-Ragu telah pun mengesahkan bahawa PI Badrul kini sedang menjalankan siasatan di atas kes kehilangan Hana. Ada apa lagi tak, Cik Bakri? Itu je. Terima kasih, Sabura. Boy, jadi Aboy sendiri dah dengar kan? Saya betul-betul perlukan anak saudara saya ini. Kan saya cakap, itulah saya mau tolong awak dulu. Cari sama itu awak punya anak saudara. Aboy kata Aboy nak tolong saya, tapi Aboy kenakan bayaran pada saya sama je macam bukan PI kat Amerika tu. Tapi macam para pelakon yang berlakon sebagai PI dalam filem. Aboy, saya nak bayar hutang Aboy pun susah. Sekarang ada yuran lagi. Aboy nak saya terjun bangunan ke? Bos, satu jalan yang bagus. Teh, Cik Adam. Hai. Kenapa teh? Sebab mak Cik Adam ada pesan pada saya supaya jangan buat kopi banyak sangat untuk Cik Adam. Joe, apa yang rosak? Baru buka bonet. Mana aku tahu? Tunggu lah. Awak tahu ke repair kereta ni? Ha? Apa? Awak tahu ke repair kereta ni?
tahu. Lihat. Badrul. Awak kenal siapa Eddy? Kenapa awak tanya macam tu? Dan awak kenal siapa Eddy tu ke? Tak, saya tak kenal Eddy. Cuma saya selalu dengar cerita tentang dia je. Dia datang cari Hana ke? Mungkin. Mungkin? Apa maksud awak dengan mungkin? Saya sebenarnya lebih berminat untuk cerita tentang apa yang pasti. Dan yang pastinya sekarang ni, Eddy dapat tahu tentang Sukma daripada seseorang. Jadi, dia datang cari Hana? Sukma. Sukma. Belum. Belum? Macam inilah, Badrul. Kita tak payah nak berlakon lagi. Sebenarnya saya dah tahu dah kenapa awak ke sini. Yang saya datang ke sini sebab diupah oleh Cik Bakri untuk mencari Sukma. Ya. Ya. Saya mengaku memang saya diupah oleh Cik Bakri untuk mencari Sukma. Dan bukan itu tujuan saya ke sini. Saya datang ke sini sebab nak cari awak, Raya. Kenapa pula awak nak cari saya? Sebab saya sukakan awak. Dan ini bukan lakonan. Ini memang betul-betul. Saya memang sukakan awak. Manalah Oya ni lama dia pergi. Kalau dah berendut tu mestilah lama. Budak tu datang daripada KL ke? Ha-ha. Alah, bagilah dia orang jumpa, bagi can lah. Saya ni tak kisah. Masalahnya nanti bila dia balik kat kedai ni, kita tak ada. Susah pula. Kenapa dia tak ada kunci ke? Kunci daripada saya. Lah pula ceritanya. Tapi itulah Uya ni kan. Bukanlah saya nak cakap. Saya sayang sangat kat dia. Tengok je dia tu macam tu. Bawa sampai dua orang. Ingatkan dia tomboy. Tomboy pun perempuan juga. Dua orang macam tu, dia tak suka lelaki. Dia suka sama-sama sendiri. Tak adalah macam tu. Iya. Contohnya Oya tu sendiri. Ada dua tau, dia pasang dua tau. Ya tak ya juga ya. Jumpa hujung bulan kawan. Bye bye. Ya. Safura? Jumpa ini hujung bulan ya. Bye bye. Bye bye. Gembira sangat. Cik Bakri tu merang apa eh? Apa itu nampak seronok aja. Tadi datang marah-marah tiba-tiba keluar. Bye 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 bye. Cik Bakri ni ada pakai ilmu tak? Segamnya belum rumah aku berasa tegak ni. Putih anak mana pula ni? Awak cakap apa, Samura? Awak di situ buat apa? Awak bukannya tahu apa-apa pasal enjin? Alah, biarlah.
Alah, biarlah dia duduk sini. Aku ni hari-hari bau minyak. Sesekala bunyi wangi. Apa salahnya? Kita tak payah. Kau jangan sepak, aku tergajang kau lagi. Buya ni kan, itulah saya tengok. Dia tu ganas sangat. Apa orang kata brutal? Saya bukan apa, saya takut nanti orang dekat dia semua lari. Itulah dia pasang dua, satu standby, satu takut lari. Eh, Buya kalau dengar kita cakap macam ni, marah dia tahu. Kau ni marah-marah. Bukan merajuklah power kau. Banyak bunyi kau, eh? Dahlah, saya nak balik. Ada kerja kat kedai. Ya, tunggu. Kedai awak kan jauh daripada sini. Alah, awak pun tahu saya suka jalan, kan? Jauh daripada sini pun saya boleh jalan apa? Uya! Awak ingat saya ni bodoh ke apa? Awak memang datang sini nak cek Sukma, kan? Dan awak saja nak gunakan saya, kan? Apa yang awak cakapkan, Uya? Kak Suma tengah buat apa? Akak tengah hidangkan lauk. Kejap lagi dia, Atuk dan Abah kan nak makan tengah hari. Akak? Dia tak ajak. Akak tak makanlah. Tak adalah. Akak makan lepas dia habis makanlah. Kenapa akak tak makan sama-sama? Sebab kalau akak makan sama-sama, kalau dia nak tambah nasi, siapa nak tambahkan? Atuk. Atuk dia dah penat kerja kat kedai dia tu. Takkanlah Atuk nak tambahkan nasi tu dia. Kesian dia. Kesian tak? Kesian? Tunggu dulu. Biar saya jelaskan. Kalau nak ikutkan, banyak benda tau kena jelaskan dekat saya. Saya dah tak ada masa dah dengar. Saya tak nak dengarlah semua tu. Tunggulah dulu. Biar saya jelaskan pada awak, Uya. Sekarang ni betul atau tidak, gambar Sukma yang awak ambil dekat rumah saya itu awak bagi dekat Eddie? Kata kalau saya ambil awak, pakai kereta awak, kita pergi makan? Tak bolehlah. Sebab saya makan kat ofis je. Saya dah suruh saya punya staff bungkuskan saya sandwich. Alah, saya suka makan kat satu restoran kat sini. Tapi saya seganlah makan seorang-seorang. Awak temankanlah saya. Segan? Makan seorang-seorang pun segan? Kawan saya, Datuk Din Ali, berpuluh-puluh tahun ke mana-mana dia pergi, dia makan seorang-seorang. Tak segan pun dia. Oh, bos working title filem tu ya? Alah, dia lain. Marilah, sayang. Okey. Jadi, saya ambil awak sekarang, ya? Okey. Bawa kereta leluk, ya? Okey, awak tunggu sekejap, ya? Bye. Hebat, sayang. Ajaran dah habis sekali ke? Hmm. Kenapa Mak tak cakap ajaran dah ikut? Kalau Mak cakap, bolehlah Adam beli ketan lebih sikit. Alah, dah lah tu. Makcik ni bukan banyak makan sangat. Seekor ketam pun tak boleh habis. Jangan main-main ajaran lah. Sukma ni pandai masak tau. Alangkan Adam yang cerewet pasal makan pun boleh habis.
Ya ke? Cakap pasal lauk sedap ni, siapa tukang masaknya? Sukma mana dianya? Mana Kak? Kak Sukma kat belakang. Ini dia Sukma. Ini dia Sukma. Tak payahlah kamu cek jodoh kat Singapura. Di sini pun dah ada, ha? Lebih pada yang ada, ha?